Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Rafa TV. Saat ini saya sedang berada di gedung Academy Center UIN Raden Fatah Palembang, di mana pada hari ini 30 Januari 2021 telah dilaksanakannya wisuda sarjana ke-75 dengan tema memperoleh NKRI modernisasi agama. Berikut laporannya. Wisuda sarjana ke-75 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Januari 2021 dan dilakukan secara virtual daring, di mana para wisudawan wisudawati yang berprestasi tingkat fakultas terpilih menjadi perwakilan di setiap fakultas-fakultasnya. Wisuda sarjana ini dipimpin oleh Ketua Senat, Profesor Dr. Cholidi MA, dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Nyanyu Kodija MSI, dan Menteri Agama Republik Indonesia, yang dalam hal ini disampaikan oleh staf khusus hubungan antar kementerian, lembaga TNI Polri Toleransi dan Kerukunan, Bapak Muhammad Durzama SAG MSI, sesuai dengan tema memperoleh NKRI melalui moderasi beragama, yang diharapkan lulusan wisuda pada hari ini mampu menjadikan agama sebagai inspirasi kebaikan, kemajuan bangsa dan peradaban dunia. Adapun lulusan terbaik dari strata 3 yaitu Abdul Her, strata 2 oleh Zainal Arifin, dan lulusan berprestasi dari strata 1 Enti Savitri dengan IPK 4,00 dari Prodi Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah. Kalau untuk penyelesaian skripsi sebenarnya itu banyak sih, banyak beberapa dari faktor, terutama yang semangat dari kita sendiri harusnya kan, terus mempunyai tujuan dari kita untuk kedepannya kayak mana. Terus apa pesan kakak untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang berjuang menempuh pendidikannya ini? Sebenarnya itu setiap orang tuh mempunyai kelebihan di bidangnya masing-masing kak. Jadi kalau kita mau selagi mau berusaha, gimana pun caranya, pasti kita mampu menyelesaikan studi kita sesuai dengan yang kita inginkan. Demikian berita yang dapat kami laporkan. Saya Erlin Puspitasari dengan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa Televisi.